Adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun masih ibadah online, adik-adik juga tetap semangat ya. Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Ayo semua siapkan hati untuk ibadah ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang sambil ngemil juga ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Nah, tapi Lause mau tanya dulu ke Lause Carol nih. Lause Carol, sudah ikut Tuhan dari kapan ya? Dari umur 4 tahun, Lause. Wow, dari umur 4 tahun, dari kecil sudah ikut Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita udah ikut Tuhan, jangan ingkar janji, gak boleh berbalik dari Tuhan ya. Yuk, sama-sama kita pujikan, mengikut Yesus keputusanku. Berdiri ya semua. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bahasa Inggris. Are you gonna follow? I'm gonna follow. Are you gonna follow? I'm gonna follow. Are you gonna follow? I'm gonna follow. I'm gonna follow. I'm gonna follow. Are you gonna follow? I'm gonna follow. Are you gonna follow? I'm gonna follow. I'm gonna follow. I have decided. I have decided. Sekarang mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kita semua bisa beribadah online. Tuhan berkati supaya melalui ibadah ini kita dapat memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer atau scan QR code di samping, atau adik-adik juga bisa simpan persembahan di kantong persembahan adik-adik di rumah masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Terima kasih.
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati dan pakai uang kami untuk pelayanan di gereja ini. Berkati papa mama yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kita. Dan mari kita pujikan Alkitab yang selalu kubaca. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami boleh duduk diam, boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Juga berkati lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Ika. Hai Vera. Kalian mau kemana? Kita mau ke Sudirman nih. Kalian mau kemana? Kita mau ke Monas. Wih, asik bener jalan-jalan. Kak, keretanya udah datang nih. Oh iya, yuk kita berangkat. Guys, gimana kalau sore nanti kita ketemuan lagi di stasiun ini? Abis itu, kita makan bareng ya. Oke, boleh. Bye. Puji Tuhan ya, kita sampai lagi di sini. Iya, puji Tuhan. Tapi kereta yang satunya mana ya? Vera dan Ika kok mereka belum sampai? Mungkin mereka kesasar kali ya. Wah, mungkin ya. Aduh, kasihan ya. Mereka nggak bisa balik lagi deh ke sini. Halo adik-adik semua. Kira-kira kita mau belajar tentang apa hari ini? Seperti cerita tentang kereta yang tadi, karena salah jalan ada yang kembali, ada juga yang tidak kembali. Hari ini kita akan belajar tentang dua tokoh yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa? Namanya adalah Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas dan Petrus adalah dua di antara 12 murid Yesus. Mereka juga sedang salah jalan atau tidak patuh dan tidak setia kepada Tuhan. Gimana sih ceritanya? Adik-adik kita dengerin ya. Yang pertama adalah Yudas. Adik-adik tahu nggak apa arti nama Yudas? Nama Yudas itu berarti pujian bagi Allah. Nama yang sangat indah bukan? Namun ternyata kehidupan Yudas tidak seindah namanya adik-adik. Adik-adik tahu? Ternyata di kitab-kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dari awal sudah mencatat bahwa Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang nanti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Mengkhianati artinya berlaku tidak setia atau berbuat sesuatu yang berlawanan dengan janji Tuhan.
Yudas berjanji menjadi murid Tuhan Yesus dan setia mengikuti Yesus. Akan tetapi, dia malah menjual Tuhan Yesus kepada para imam yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Yudas sengaja merencanakan penangkapan Tuhan Yesus dengan cara dia pergi kepada imam-imam kepala. Kita tahu bahwa para imam-imam kepala sangat membenci Tuhan Yesus dan mereka ingin menangkap Tuhan Yesus supaya bisa diadili dengan cara yang tidak adil adik-adik. Yudas sepakat memberitahu di mana Tuhan Yesus berada dengan bayaran yang tidak terlalu besar. Yudas menjual Tuhan Yesus untuk keuntungan pribadinya. Adik-adik, tentu saja ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dari seorang yang mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan Petrus? Ternyata kisah yang ditunjukkan Alkitab tentang Petrus juga tidak lebih baik daripada Yudas. Pada malam itu, Yesus berkata kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum pagi tiba. Setelah Yesus ditangkap oleh segerombolan orang yang datang bersama dengan Yudas, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus dan berkata kepada Petrus bahwa Petrus adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi karena Petrus merasa ketakutan, Petrus berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Datanglah hamba yang lain dan berkata hal yang sama kepada Petrus, bahwa Petrus juga sering bersama-sama dengan Yesus. Dan sekali lagi Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Yesus. Kemudian datang lagi gerombolan yang lain yang juga berkata bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. Dan untuk ketiga kalinya, Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Padahal kita tahu bahwa Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia sudah hidup 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Ketika itu juga ayam berkokok dan Petrus mengingat perkataan Yesus kepadanya. Petrus sangat menyesal, menangis dan pergi dari tempat itu. Adik-adik, dari 2 cerita di atas, kira-kira bagaimana ya perasaan kita kalau dijahati dengan orang lain? Bahkan orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin itu keluarga kita ataupun teman-teman kita. Sangat mungkin kita akan kecewa, marah, dan balik membenci mereka, bukan? Namun, adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap memberi belas kasihan dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya, termasuk kepada para muridnya. Perbuatan Yudas dan Petrus tentu sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan bahkan sudah tahu perbuatan mereka sebelum mereka melakukannya. Namun sampai detik terakhir, Yesus tetap mengasihi dan menjangkau mereka. Meskipun Yudas pada akhirnya tidak mau bertobat dan menerima pengampunan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus terus mengasihi Yudas. Tuhan Yesus juga memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada Petrus. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia memandang Petrus dengan belas kasihan dan pengampunan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sengaja bertemu dengan Petrus supaya hidup Petrus yang hancur diampuni dan dipulihkan. Adik-adik, inilah Tuhan Yesus yang kita kenal dan kita percayai. Tuhan yang menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang yang menyakitinya. Adik-adik, maukah kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus dan hidup kita diubahkan menjadi indah oleh Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, melalui cerita ini, apa yang dapat kita pelajari? Lause bikin singkatannya ya, seperti kata anak sekolah minggu, ASM.
Pertama huruf A itu akui dosa. Kita sering sekali berbuat dosa. Asalkan kita mau bertobat dan berubah, mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun, Tuhan yang penuh kasih akan memberikan anugerah pengampunannya. Misalnya, kalau kita suka melawan orang tua dan adik-adik menyadari bahwa itu dosa dan kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka Tuhan Yesus akan mengampuni adik-adik dan memulihkan hidup adik-adik menjadi anak yang lebih mengasihi orang tua, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Huruf kedua adalah S. S untuk sayang dan kasih kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lause dan juga adik-adik semua. Huruf ketiga adalah M. M itu mau bersaksi. Yuk kita belajar untuk menceritakan tentang kasih dan pengampunan Tuhan Yesus agar mereka juga bisa diselamatkan. Contohnya, yang bisa adik-adik lakukan adalah setiap minggu hadir dalam sekolah minggu dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, supaya adik-adik semua dapat menceritakan kepada teman, suster, mbak, atau siapa saja yang kalian kenal. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah adik-adik, kita sudah mendengar cerita hari ini. Nah ayo sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita hari ini. Kami boleh belajar bahwa Tuhan mengasihi kami Tuhan. Kami juga berjanji mau menjadi saksimu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman kami, suster, dan orang-orang terdekat kami. Tuhan yang sertai. Saat ini kami mau mulai aktivitas, Tuhan yang sertai. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Siapkan peralatan dan minta mama atau papa membantu adik-adik. Dan jangan lupa difoto dan dikirim ke Lose-Lose sebelum jam 5 sore. Semangat ya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita buat aktivitas yuk. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas yang agak tebal, kemudian piring kecil, pensil, sumpit, spidol, gunting, krayon, selotip, dan lem. Caranya pertama-tama kita buat setengah lingkaran dengan menggunakan piring kecil. Kemudian kita gunting. Langsung ada yang sudah jadi. Kemudian untuk mengingatkan cerita tentang pengkhianatan Yudas, kita buat kantong uang. Ya. Kemudian kita buat keping-kepingan uang perak sebanyak 30 keping. Kemudian kita buat ekor ayam jantan dan juga kepalanya untuk mengingatkan kita akan penyangkalan Petrus. Anak-anak boleh mewarnai sesuai dengan kehendak anak-anak ya, biar warnanya bebas. Setelah diwarnai lalu kita tempelkan di bagian yang lurus.
setelah kita mendengar firman Tuhan ini, bagaimana tekad kita ya? Kita mau tetap setia mengikut Tuhan. Lalu kita tulis di sini, aku mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Kita tuliskan ayat firman Tuhan hari ini, yaitu Matius 26 ayat 14 sampai 16, cerita tentang Yudas, dan kemudian Matius 26 ayat 69 sampai 75, cerita tentang Petrus. Kita balik gambar ini, kemudian kita taruh sumpit di tengah-tengah dan dekatkan dengan menggunakan solar text. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Kita bisa taruh aktivitas ini di tempat pensil kita supaya setiap hari kita bisa baca dan kita ingat akan tekad kita yang kita putuskan pada hari ini, yaitu untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sudah buat, jangan lupa difoto, kirimkan ke lause masing-masing sebelum jam 5. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.